Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Milan FC di depan ada Mul dan didampingi oleh rekannya Wandi, dan di sebelah belakang kanan ada Sony, di tengah ada Dino dan Budi rekannya, dan sebelah kanan ada Galang, dan defender dari belakang ada Rigi, Sep, Latif, Sini, mendayang gawang digawang oleh Nur Rahman. Dan dari sebelah sanggahan set FC, di penjaga gawang ada Saudara Cukil, dan defender duanya ada Budi, Irfan, Jaya, dan sebelah kanan ada Karom dan Akbar, di tengah pun ada Toyo. Kurang keras Pak Guru, Pak Wasit. Siap. Masih menjadi belakang ada Lajnon, namun dibiarkan saya Rasara Bedel. Kali ini ada Rigi kepada Seth. Rigi boleh dilebut saja oleh Toyo, namun dibunuh saja oleh saudara Seth. Kali ini Andri masih menemani wabur Andri, melihat rekannya kanan kiri Andri. Kepada siapa di situ ada saya, namun kepada Ari. Kali ini namun dihadap oleh saudara Seth. Kali ini bola dapat oleh tunggulan saudara Akbar. Akbar kepada Dape. Nampaknya dia bisa oleh dua saudara Sony ada. Kali ini serangan balik. Mangun di situ kepada Sony. Sony melihat rekannya di belakang saya ada Ricky Kamboya. Kepada Galang. Kali ini Galang melakukan mencari rekannya di situ. Namun satu pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Mbappe. Sini Pak, tamu. Kali ini dikedepankan saja dihalang oleh Andre. Andre mencari rekannya kali ini. Melanggar kali ini Andre, masih ada di situ ada Ari. Ari ke siapa? Ke Toyo. Rekannya Akbar di situ. Kali ini masih ada Toyo. Membagi bola kepada Akbar. Nampaknya dicocol saja oleh Dino Suparjo. Langkah terlalu tinggi. Pelanggaran. Kali ini bola dapatkan oleh anak-anak Granset. Yang akan ditendang langsung oleh saudara Pak Guru Budi. Apakah tendangan langsung atau umpan kepada rekannya ke depan saja kan langsung dari ini. Nampaknya di atas Mr. Gawang Rahman. Ayo bola meninggalkan lapangan. Ditimang-timang saya oleh Rahman. Menjaga gawang Milan FC. Kedepan saja antara Mici Kamboya. Kedepankan saja kepada Galang. Alis situ namun salah antisipasi dari Galang. Masihnya direbut oleh Akbar. Akbar langsung kembali saja kepada Asai. Di situ ada Aru. Aru yang lugu mampu dipatahkan saja oleh Budi. Dari Mici berbuat saja ke depan. Aru di situ ada Karoni. Iya. Kali ini Kiki, masih Kiki menemani mau bola. Di situ berbarkan saja ke bola. Sotis! Korong! Nampaknya bola tinggi. Kali ini serjalan. Apa mas? Niki, isih. Namun ada tenangan yang cukup panas ya. Dramatis dari Mr. Toyo. Kali ini Toyo menemani mau bolanya. Jangan sulit. Toyo langsung dibalikkan saja, disabut saja oleh Rahman, langsung ditekan tangannya. Kali ini Rahman dibalikkan saja kepada Mandi, namun dalam menyiapkan lapangan. Kali ini ada saudara Karom, 5 bolanya. Kali ini kita tahu, nampaknya dilipatkan saja. Kali ini ada buru-buru. Sampaian sih. Lalu kali ini ada buru-buru bola. Kalau dituju kali ini ada Mbappe, namun katakan saja ada Abidol. Kali ini juga langsung dibalikkan saja, masih tinggi di sana Rahman. Jaga Milan FC dalam meninggalkan lapangan kali ini, saudara-saudara. Kali ini Latif, nampaknya set di situ menendang bola ke depan, namun jatuh di Sony.
Berkali-kali memanggung, langsung kepada kasar kepada Wandi. Manggung kepada Wandi, kali ini lagi kepada Wandi juga kepada siapa yang bikin. Namun, menggunakan lapangan maksudnya kepada Budi. Kali ini berguru-guru menemukan ruang bola. Kepada kasar kepada Kiki. Kiki masih bola dikuasai oleh Kiki. Namun, dibawa-bawa oleh dua pemain. Ada Sini dan Dalang. Kali ini Ari, Andri. Andri dibawa-bawa oleh Bruno Suparjo. Main tengah dari Milan FC. Tapi juara kembali ke saja pada Kiki. Kiki masih di situ. Ada set. Nampaknya dibuang saya. Kali ini Mbappe. Oh, nampaknya direbut saya oleh Ricky Kawaya kali ini. Lihat rekannya ke depan acara ada Sony. Sony melakukan kali ini ada Andri di situ. Motong bola. Nampaknya kali ini Mbappe. Ayo, poin-poin. Hari pada siapa yang tuju. Hari poin-poin. Alah. Dibuat saja oleh set di sini depan bertahan dari Milan FC. Ini sepak bola yang dapatkan oleh anak-anak Grand Set. Kali ini kalau kita menang bola, depankan saja di situ ada Ari. Ya Allah. Wasit menganggap pelanggaran. Ini bola dikuasai oleh anak-anak Milan. Akan diambil oleh saudara Sat. Kali ini Sat menemukan bola ke depankan saja kepada siapa di situ ada Wandi. Wandi ke depankan saja kepada Mamun. Ada di situ ada Budi. Namun Mamun masih membawa bola. Ada Budi. Di situ ada Karom. Nampaknya membuang bersih bola Karom. Kali ini bola didapatkan oleh Milan FC. Lepasnya dia diambil oleh Kapten Sebelasan El Capitano Dino Suparjo. Kedepankan saja kepada siapa yang namun di sini dipotong saja oleh Irfan Caya, defender Grand Set FC. Sepak bola didapatkan oleh Milan FC kali ini. Diambil saja oleh Dino Suparjo, kapten kesebelasan. Oh, nampaknya dibuang saja oleh Karam. Hari itu ada Karam kontrol, langsung tembak ke depan. Namun dibuang kembali oleh saudara Budi. Pemburu-buru langsung kepada Kiki kepada Aksai, langsung kepada saja kepada Mbappe. Namun dikawal oleh saudara Ricky Kabuaya kali ini. Mbappe masih mengajar kali ini. Ricky Kabuaya mendapatkan bola kepada saja oleh para ABDL. Namun dipotong kembali oleh saudara Toyo. Toyo kepada Andri. Andri kali ini lagi mencari rekan kepada Ari. Depan dekatnya kali ini Andri masih melihat mencari rekan kepada Toyo. Toyo kali ini kepadakan saja kepada siapa Aksai. Namun dibiarkan saja saudara Mbappe. Kali ini Wandi dibiarkan saja. Lampanya dipotong saja bola oleh saudara Pak Guru Budi. Kali ini bola melihat lapangan diambil oleh saudara Sibu. Masuk kepada Budi, namun dipatahkan lagi oleh saudara Kiki. Hari ini Kiki membawa bola, namun dia sangat cantik dipotong saja oleh Sam. Kali ini Sibu kali ini terbalikkan saja kepada siapa. Namun dipotong kembali oleh saudara Andre. Ada Dino terbalikkan saja kepada masuknya dan namun Lena. Namun jatuh dekat dari Pakuru Budi. Kali ini Aksai menimang-nimang bola. Ada Andre langsung terbalikkan saja kepada Mbappe. Namun bola terlalu cepat bagi Mbappe. Bola dekat kali ini kepada Nur Rahman, penjaga gawang Milan FC. Kali ini Milan FC Asep menimbang bola kepada saya kepada siapa di situ. Namun dipotong oleh saudara Ari. Kali ini Andri menimbang bola Andri. Namun pelanggaran dilakukan oleh orang-orang Milan. Siapa? Bagaimana Wadi nomor 17. Kali ini bola mati dihadapi oleh saudara Budi. Pak Guru-Guru, defender dari Grand Set FC. Kedepankan saja apakah kali ini di sudut kaya ada set di hadang kali ini. Barat Sony namun disambil bersih oleh Akbar. Situ Mbappe kali ini mencari rekannya, lihat luka dari Ricky Kaboya membayanginya. Namun ditujuk berapi oleh ABDL. Kali ini bola menguling. Oh, namun dipatahkan kembali oleh saudara Akbar. Maksudnya kali ini ada Toyo. Tanya kepada Andri kepada Toyo kembali. Satu dua yang sangat cantik kali di beragakan oleh anak-anak Toyo. Dan set kali ini nampaknya saya. Kali ini perlukan Rahman.
langsung para Ari turun Ari. Buru menemani bola ke bagian sajaun, namun terbesar arah kar bersitu motong bola. Kali ini Gigi bawa bola. Kini Gigi masih masuk ke kar, namun bola melompat. Ari dekati men. Kali ini bola dilempar oleh Sudi. Sudi kepada Budi. Budi ke bagian sajaun. Mana Muriana, namun deras, Budi deras oleh Budi. Bola meninggalkan lapangan, dibiarkan saja lagi pendek belakang dari Grazet FC. Irfan Jaya, kalau Cukil menemani mang bola. Ada Budi di situ, Pak Guru, depankan segala Akbar. Lampanya satu pelanggaran dari Sony. Sikutan. Kali ini bola di dimantimbang oleh anak-anak Grazet. Ada Irfan Jaya, namun dipatahkan oleh gelandang bertahan dari Milan FC. Kali ini Milan FC menyerang bola, kali di Rob Suparjo, namun salah komunikasi dengan Sony. Bola meninggalkan lapangan. Saudara-saudara, kali ini Akbar memanuang bola korban saudara Toya, namun dipotong kembali oleh Ricky Kambuaya. Akbar kali ini memanuang bola korbankan saja kepada Toya. Dia ada oleh saya oleh Ricky Kambuaya. Masih Toyo menerima ruang bola, namun harus direbut oleh Sony. Akbar kali ini namun direbut saya. Bola meninggalkan lapangan. Kali ini bola didapatkan Milan FC, lambaran ke dalam Dino Supajo, ke depan saja pada Nana Mulyana. Ada Akbar di situ menutup ruang dari Nana Mulyana, namun satu pelanggaran dari Nana Mulyana. Kali ini bola mati didapatkan oleh anak-anak Grandset. Pelanggaran yang dianulir oleh Nana Mulyana. Pak Guru beri ke depankan saja kepada Mbappe, namun ABDL memotong bola. Namun satu pelanggaran bagi ABDL terhadap kali ABDL menendang. Bola mati ke depankan saja kepada Sony, namun dipotong kembali oleh Akbar. Angsai kepada Mbappe kali ini. Mbappe langsung menusuk ke depan, ada Asep di situ menghadang, namun ditutup oleh dua defender dari Milan FC, Ricky dengan set. Kali ini ada Sony. Sony masih menuju ke depan saja kepada Dino Suparjo. Ada Ari di situ. Ari masih dibayang-bayang oleh Sony. Ada Budi. Kali ini Kiki ke depan saja kepada Sony. Namun sebut bersih oleh set. Kali ini Abidal. Depankan saja kepada masuknya kepada Budi. Namun dipotong kembali oleh Pak Guru Budi. Oh, nampaknya sangat-sangat menunjukkan kali ini Kiki bawa di bermain oleh Asep. Namun dibuang saja oleh saudara Kiki. Mungkin ada sedikit ragu dari Kiki. Nah, ini bola ditimang-timang oleh saudara Rahman. Rahman masih mencari rekan dekat. Kali ini Asep menemani bola. Dapat. Siapa kepada Budi? Nampaknya dipotong balik oleh Ari. Ada Sinti di situ, sapu bersih pada Budi. Nampaknya Ari Kiki. Kiki, namun satu pelanggaran. Wei, karo fokus. Dari Kiki terhadap Sinti. Main dari Milan FC. Kali ini Budi kedepankan saja pada Nana Mulyana. Namun bola terlebih dekat dari Irfan Jaya di Pulau Sada. Kali ini bola meninggalkan lapangan. Lampanya bola kali ini akan diambil oleh kantor sebelasan Dino Suparjo. Langsung berbalikan saja lempar masuk kepada Nana Mulyana, namun dipotong saja oleh Budi. Bola meninggalkan lapangan. Sepak pojok bagi Milan FC. Ini bola sudut langsung di langsung kedepankan saja, namun dipotong oleh Toya. Kali ini Asai langsung kedepankan saja pada Mbappe. Kali ini Mbappe, oh, nampaknya dipotong bersih oleh Sep. Main langsung
terbantah saja set, namun dibantah kembali oleh Andri. Bola terlalu dekat kalau kepada Andri, kali ini Mbappe. Mbappe masih mencoba angka ini, bermain set, masih Mbappe. Kedepankan saja pada Kiki, kali ini Kiki masih mencoba Kiki. Kedepankan saja, namun dibesapu bersih oleh saudara Siwi. Kali ini ayo, terkena wasit. Atensi wasit, pergantian pemain. Aksai ditarik keluar. Dikarikan tulap. Bergantian pemain. Aksai ditarik keluar. Dikarikan mereka yang masuk ini tulap. Nampaknya proses sedikit gunakan tengah lebih banyak. Hari ini Ari masih mau bola kepada Andri di situ. Andri langsung kerbankan saja belakang ada Budi. Nampaknya dipotong saja oleh BTN. Ada Sony kali ini. Langsung kali ini. Oh Sony masih mau bola dipotong saja oleh Akbar. Bola meninggalkan lapangan. Garang kali ini lemparkan saja pada Mamun. Namun disambung bersih oleh Irfan Cahaya. Kali ini Riz yang baru masuk kali ini. 5-5 bola Mbappe mencari rekannya. Maksudnya kepada Mbappe, namun dibiarkan saja oleh Ricky Kambuaya. Bebankan saja Ricky kali ini kepada Bui. Kali ini nampaknya pelanggaran oleh Irfan Cahaya. Nah, namun anak rebarkan saja langsung kepada Wandi. Wandi dibawah oleh Karam. Wandi kali ini melaglik, mencari rekan oleh Karam, namun dibantu oleh Pak Guru Budi. Di situ ada Karam kali ini. Umpan saya kepada Irfan Jaya kali ini. Melihat rekannya di depan kali ini kepada Mbappe langsung ke depan. Namun pelanggaran oleh Ricky Kambuaya. Pelanggaran yang didapatkan oleh Transit FC. Ada Riz, kali menimbang membuat matinya. Tendangan bebas didapatkan oleh anak-anak Transit kali ini. Apakah langsung atau umpan ke depan? Ali Rizky angkat lebar ke sajak pada Kiki, namun terlebih dekat oleh pelukan Rockman. Rockman menyel bola kali ini, 5-5, wajar kaya kanan kiri, langsung lebar ke sajak pada Budi, ataupun Wandi, namun bisa bersih lagi, Irfan Jaya, namun buang saja oleh Bagi Budi, kali ini set, biarkan saja. Rahman, bola yang mulanya ke depan kasihnya kepada Sony. Ayo Akbar. Sony masih men. Bisa nih. Oh, lolos kali ini Sony. Ada Budi di situ. Melarang bola lagi dari Sony. Akbar kali ini ke depan kasihnya kepada Andri. Andri kali ini dikawal saja oleh Karang. Namun jatuh kali ini Dino Subarjo kali ini Andri. Kebarkan saja langsung kali ini kepada Kiki. Namun disabu bersih oleh Sibir. Sony kali ini menimang bolanya Sony. Sony kepada Galang kali ini. Galang kepada Kapten. Kapitano kepada siapa yang tuju. Masuk walani namun terlalu jauh. Kali ini Budi kedepankan saja kepada siapa yang tuju. Namun bola terlebih dekat oleh Sony. Sony kali ini menimang bola kali ini kepada Budi. Budi, oh nampaknya jebakan trap dari anak-anak Transit. Bukan hasil. Buka men. Buka men. Masuknya Budi kepada Wandi. Namun onset. Kali ini Ari. Serangan balik ini menuju cepat oleh anak-anak Transit. Pada siapa yang jujur. Namun sampai bersih oleh Toyo. Eh nampaknya oleh Sibu. Maksudnya. Kali ini Nana Mulyana. Kepada Sony. Nampaknya maksudnya kepada Nana Mulyana kembali. Namun bola di sawu bersih oleh Akbar. Kali ini Sony kembali turun ke belakang. Bola dapat jalan oleh saudara Budi. Budi kembali ke saudara Sibi. Sibi masih membawa bola kali ini Sibi. Saudara-saudara kembali saja pada Nana Mulyana. Kali ini Nana Mulyana. Nana Mulyana. Nampaknya bola sedikit. Hari jangan
rumah baru namun nyala dapat ditangkap oleh Cukil penjaga gawang dari Grasset FC. Satu pelanggaran dari gawang oleh Toyo lalu didapatkan oleh anak-anak Grasset pelanggaran. Kali ini ada Andre menerima kulit sebulan. Andre berpengen saya akan mengumpan. Kali ini kembangkan langsung. Nampaknya tinggi di Senegawan Rockman. Burung men. Bola dihadapi oleh Nur Rockman. Kali ini nampaknya sendangan akan dilangsungkan oleh Abedal. Defender dari Milan FC namun dipotong saja oleh Riz. Dibiarkan saja oleh Kiki. Kali ini Siru menang-menang berdepan kasih kepada Wandi. Wandi kali ini namun diadak saja oleh Pak Guru Budi. Nampaknya satu pelanggaran dari Pak Guru Budi. Namun pelanggaran yang cukup serius dari Wandi. Dari Pak Guru Budi. Kartu kuning bagi Pak Guru Budi terhadap Wandi. Merah-merah. Balik pak. Oh, kali ini di jalannya pertandingan ada bunyi lima lelang bola. Apakah kelebaran salah jika Cukil ataukah umpan bola siapa? Nampaknya langsung kelebaran saja, namun membentur mister gawang dari Cukil. Kedepankan saya Cukil dimantung, kedepankan saya kepada Mbappe. Ada set di situ kali ini. Bola jatuh pada Ari. Kali ini Ari menimbang yang bola. Kedepan Mas Ujang pada Toyo. Namun dia ada oleh saudara Galang. Kali ini ada Toyo. Namun disambut bersih oleh saudara Ricky Kamboya. Ada Andre kedepankan saya kepada Kiki. Masih Kiki menimbang yang bola. Ada Sibi di situ. Kiki masih lewat. Kiki! Nampaknya kendala yang cukup lemah. Ditangkap saja oleh Nur Rockman. Tengah-tengah. Ada Akbar kali ini kepada Andre. Andre melihat terkaya di bayang-bayang oleh saja Wandi. Umpan saja kepada Pak Guru Budi ke depan. Kasih saja kepada siapa di situ. Masuk ke kiri. Namun dipotong saja oleh Sibi. Itulah maksudnya langsung. Barang apa? Pada tinggi kali ini dipotong kembali oleh saudara Sibi. Kerbankan saja kepada siapa yang tuju. Maksudnya kepada Sony. Namun bola terlebih dekat kepada Karen. Namun sedikit pelanggaran. Tenang Andre. Bagi situ. Fokus ya. Tuh. Pak Ijo. Tak nemanin. Mas. Pertandingan yang sangat seru di sore kali ini. Hei, mundur, hei. Tenang. Tadi di mana, Mas Nur? Babat merah di mana? Babat merah, Mas Nur. Bola kali ini lagi di pertandingan kali ini dipotong saja oleh Irfan Jaya. Pertandingannya saat seru di sore kali ini antara Grasset FC berhadapan dengan Milan FC. Pertandingannya saat seru di laga semifinal leg kedua antara Milan FC berhadapan dengan Grasset FC. Ada Pak Guru Budi kali ini, kedepankan saja kepada siapa? Mbappe kali ini, Mbappe kepada Riz. Nampaknya bola dibutuhkan oleh saudara Sibi. Kedepankan saja kali ini. Ada dibiarkan oleh saudara Cukil. Bola ditimang-timang saja oleh saudara Cukil. Kali ini ada Pak Guru Budi. Kedepankan saya. Ada Andre di situ.
pada Mbappe kali ini. Mbappe kepada ada shot di situ menghadang bola. Kali ini Mbappe, Mbappe di itu bola diarahkan. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mbappe. Sep kali ini ke depankan saja. Ala Budi Dino kali ini. Dibuang saja masuknya Akbar kali ini. Nana Mulana bawa bola kali ini kepada Sony. Sony, Sony menyerang bola kali ini masuknya ke depan saja kepada Budi. Namun jatuh. Jatuh di kapten. Matis, matis, matis. Bantu, bantu, bantu. Go, go. Namun ada rekan jatuh di situ. Irfan Jaya. Bola dibuang saja oleh Pak Budi. Mas Noro Batmara. Ayah lagi sore purnama wasitnya kotok. Eh sakun orang wani, orang wani ngantem sak. Hari tendang wani orang wani ngantem. Kali ini bola dimang-dimang saja oleh Al-Khabib Kano Dino Suparjo, kapten Subasan dari Milan FC. Dimang-dimang saja ke depan kasih kepada Nana Mulyana. Namun bola perebutan dari Nana Mulyana Bawi Budi dibiarkan saja oleh saudara Cukil. Bola meninggalkan lapangan kali ini. Cukil menimani bola. Bola ke depan dan saya kali ini tulap bawa bola tulap dibayang-bayang oleh kali ini tulap ke depan dan saya pada kiki. Namun bola terlebih dikat oleh Abidel. Namun bola dibiarkan saya oleh Abidel dan saya gol kick bagi Milan FC. Main mas. Semangat mas. Rockman. Kebunnya terjadi penonton aja kebur. Bayang-bayang. Oke ya bang ya. Grup ya, Bundar. Nampaknya bola akan diambil oleh saudara Seth. Masuk mana? Defender. Ini digandung Budi sih. Dari Milan FC. Kedepankan saja kali ini Seth. Barang Budi. Dapat kayo. Budi kedepan saja oleh Barang Sody. Kali ini Sody melihat terkaya kedepan saja kepada Nana Mulyana. Namun bola dipotong saja oleh Irfan Jaya kali ini. Bola jatuh kepada Al-Kapitano Dino Suparjo. Kepada Sony kali ini kedepankan saja. Dibayang-bayang oleh Karom. Karom masih dengan di situ. Sony ada Karom. Namun bola lebih dekat. Berapa guru Budi. Namun sedikit pelanggaran. Atau gimana? Bobo dan bola yang sangat seru di pertandingan sore kali ini antara Milan FC versus Grandset FC. Kedudukan sementara masih 0-0. Sama kuatnya dari dua kesebelasan. Awas satu penalti, awas Wonora pada gol. Bola akan diambil oleh saudara Dries atau Tulap. Ya apa-apa wey. Hari siap hari. Hari ini sudah berlepaskan saja kepada siapa Mbappe di situ yang dituju. Namun dihadang oleh saudara Ricky Kambuaya. Toyo kali ini bola di timang-timang oleh Toyo kepada Andri. Andri berlepaskan saja. Namun dibiarkan saja oleh jaga Milan FC Rohman. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan. Gaul saya. Kali ini akan diambil oleh saudara Abedor. Abdullah Abdul. Depankan saja kali ini Abdul kepada Dino Suparjo. Namun disambut oleh saudara Sony. Dipotong saja oleh saudara Pak Guru Budi. Kali ini tanya kepada saudara Akbar. Akbar kali ini menikmati bolanya. Kali ini Akbar kepada Ari. Namun dipotong saja oleh Wandi. Ada Karang kali ini. Serangan balik-balik. Ada Sony kali ini kepada Sibi. Namun dipotong oleh saudara Kiki. Namun didapatkan lagi oleh saudara Sibi. Namun ditahan saja oleh Karang. Kali ini Budi. Menikmati bolanya dipotong saja oleh saudara Tulap. Sibi masih mencari rekannya ke depan pada Budi. Namun Sony ada di situ. Sony pada Nana Mulyana. Ada bagol Budi. Lepasnya bola kali ini berbalik. Kali ini ada Budi. Perebutannya sangat cantik dari Irfan Jaya. Nampaknya sedikit pelanggaran bagi Dino Suparjo terhadap Irfan Jaya.
Ane wis dapat kalo anak-anak sudah hancur pelanggaran. Tas turu jare. Oke, Mas. Iya, wis. Dul, 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 dul. Kalau itu lah langsung ke depankan saja kepada siapa Mbappe maksudnya. Namun bola kini lebih dekat tolong. Abis dengan Mbappe kali ini. Ada siapanya. Sedikit freestyle dari Rasid. Bola meninggalkan lapangan. Kali ini bola. Bola, bola. Bola. Sisa mampir sih. Pak. Kali ini bola dicuman tidak saja lesat kedepankan saja pada Nana Mulyana, namun jatuh lebih dekat oleh Budi, dipotong saja oleh Irfan Jaya. Ricky Kamboya kedepankan saja pada Wandi, namun di satu bersih kali ini pada Akbar ada Ricky Kamboya kedepankan saja pada Wandi, dipotong saja oleh saudara Andri. Kali ini Andri lima nomor bola yang sangat cantik diperagakan Andri. Kali ini Mbappe, Mbappe, Mbappe masih melakukan pertandingan. Mbappe kedepankan saja pada Gigi, kali ini kedepankan saja oleh Gigi. Bola maksudnya akan dipegang oleh Lokman, namun tidak dipegang. Bola dibiarkan saja oleh Kiki. Ruang yang sangat cantik kali ini saya kedepankan saja. Namun pertandingan berakhir dengan 0-0. Babak pertama